Penjara Sukma. Langit merah, kabut hitam, dan suara mengerikan yang tak berhenti memekakkan telinganya. Hawa panas terasa dari kobaran api yang melayang-layang tertutup oleh kabut itu. Pak Lek semakin tercengang ketika bulan merah yang menerangi malam di tempat itu terancam dengan keberadaan sosok raksasa yang memakannya. "Aku pasti sudah gila," pikir Pak Lek. Tepat setelah Pak Le menggunakan ilmu raga sukmanya, seketika sukmanya tiba di alam yang benar-benar di luar nalarnya. Alam itu begitu mengerikan, namun tak ada yang lebih mengerikan daripada sosok raksasa pemakan bulan yang terlihat dengan jelas dari semua tempat di alam itu. Cahaya merah yang menerangi malam itu menghilang tepat ketika bulan setelah habis menjadi santapan sang raksasa. Hanya cahaya dari kobaran-kobaran api saja yang menerangi tempat itu, hening sekaligus kelam. Pak Lek yang terus berusaha melangkah mencari cara untuk pergi hampir putus asa saat tak menemukan celah apapun di sana. "Tak bisa. Kami sudah ratusan tahun terjebak di alam ini." Sosok roh yang melayang-layang di sekitar Pak Lek tiba-tiba menunjukkan wujudnya. Pak Lek menoleh pada sosok roh itu dan menyadari bahwa roh itu tak memiliki wujud, hanya seperti asap putih yang memiliki kesadaran. "Kami semua terjebak di alam ini. Kami tak bisa meninggalkan alam ini. Kami terlalu lama di sini hingga melupakan wujud kami sendiri. Tak ada yang bisa lolos dari penjara sukma ini." Dalam wujud sukmanya mengelilingi tempat yang disebut sebagai penjara sukma itu. Semakin dalam ia menjelajah, semakin ia yakin ada yang mengawasi keberadaannya. Ia merasa setengah ragu dengan dugaannya. Ia merasa bahwa raksasa pemakan bulan itu mengawasi sejak awal ia berada di sana. "Kau yang membawa sukmaku ke tempat ini." Pak Lek mencoba berbicara ke arah sosok raksasa yang jauh dari pandangannya itu. Pak Lek setengah ragu mengusik sosok itu. Ia tahu dengan benar bahwa jika sosok itu mendekat, ia akan terlihat begitu kecil dibanding dengan raksasa itu. "Benar. Apa tujuanmu? Sama sepertimu, mencegah kedua alam untuk menyatu. Alam manusia dan jagat segoro demit. Benar. Matilah di alam ini, dan mereka tidak akan bisa menjadikanmu tumbal untuk membuka gerbang penyatuan." Pak Lek tercengang mendengar perkataan itu. Ia samar-samar sudah mengetahui akan keberadaan sekelompok orang yang ingin membuka gerbang jagat segoro demit dan menyatukan alam itu dengan alam manusia. "Siapa kau? Seharusnya makhluk sepertimu akan mendukung penyatuan kedua alam." Makhluk itu tertawa hingga seluruh penjara sukma bergetar. Segala roh yang berada di alam itu ketakutan dan kobaran api menyala-nyala bereaksi terhadap tawa makhluk itu. "Aku sang penghancur, pemusnah, pencipta makhluk-makhluk yang berasal dari niat jahat manusia. Akulah yang tergelap dari segala yang pernah ada." Pak Lek yang pernah bertarung dengan berbagai jenis demit, jin, dan makhluk dari alam lain sangat sadar bahwa sosok di hadapannya adalah makhluk yang berbeda dari mereka.
apakah kau sedang berhadapan dengan makhluk dari alam Kadewatan? Kau sudah mengetahuinya. Akulah sisi gelap, dan untuk menyatakan kegelapan cahaya harus tetap ada, dan keseimbangan harus terus terjaga. Menyatunya kedua alam adalah kehancuran keseimbangan tatanan semesta. Pak Le tertegun mendengar penjelasan makhluk itu. Pernyataan itu membuat Pak Le yakin bahwa sosok yang berada di hadapannya bukanlah sosok yang harus ia hadapi. Apa mati adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan semua itu? Makhluk itu menatap dengan tajam ke arah Pak Le dengan matanya yang bercahaya merah. Seketika sebuah penglihatan muncul di mana kepala Danan, Jagat, dan dirinya tertancap di tiang di tengah alun-alun desa. Tiga pusaka sukma yang berlumur darah mereka menjadi kunci atas terbukanya gerbang Jagat Segoro Demit. Kau akan mati. Aku hanya memberimu pilihan. Mati di sana dan segalanya musnah, atau mati di tempat ini dan memberi kemungkinan pada manusia untuk dapat bertahan. Sukma Pak Le mulai melemah. Berhadapan dengan makhluk sekuat itu membuatnya kesulitan mempertahankan keberadaannya. Tak heran sukma yang berada di alam itu tak lagi mengingat siapa dirinya dan menjadi kesadaran tanpa wujud. Ia membayangkan dirinya menjadi sukma yang bergentayangan di alam ini, dengan tubuhnya yang tertinggal di alam manusia. Ia membayangkan bagaimana bingungnya Bule, Cahyo, dan Danan saat mengetahui keadaannya saat ini. Apa tidak ada cara lain? Penjara sukma bukan kurungan tanpa jalan keluar. Sekali lagi, aku hanya memberimu pilihan. Semua sukma di alam ini memutuskan untuk memenjarakan diri mereka sendiri demi sesuatu yang mereka lindungi. Mencoba keluar atau tidak, itu pilihanmu. Mampu keluar atau tidak, itu kehendak langit. Tapi jika kesadaran sukma itu menyadari bahwa kepergianmu adalah ancaman untuk apa yang mereka lindungi, mereka tidak akan tinggal diam. Pak Le mulai mengerti situasinya. Emosi dalam dirinya memuncak, membayangkan apa yang tengah terjadi di alam manusia. Tak ada yang salah dari ucapan makhluk itu. Ia merasa frustasi saat mengetahui kematiannya adalah jalan terbaik untuk takdir manusia. Pak Le memilih untuk mundur dan mencari tempat yang paling tenang di alam yang penuh gejolak itu. Hari demi hari berlalu, ia melihat bulan terbit setiap harinya, dan raksasa itu selalu memakannya hingga bulan itu kembali menghilang. Tak ada yang Pak Le lakukan selain bermeditasi dan menyerahkan takdirnya kepada Sang Pencipta. Tiga nyawa Trasambara, tiga pusaka sukma. Pak Le mengingat ucapan sosok pendekar ilmu hitam yang sempat menyerangnya sebelum ia terjaga di alam ini. Saat itu, ia memikirkan sebuah kemungkinan yang mungkin lebih baik dari yang ditawarkan sosok raksasa pemakan bulan itu. Aku akan pergi dari alam ini. Ucap Pak Le yang sukmanya kembali melayang dan berhadapan dengan raksasa itu. Itu pilihanmu. Makhluk itu hanya menoleh sejenak dan tak memperdulikan Pak Le. Sepertinya urusannya dengan Pak Le sudah selesai, dan ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada Pak Le. Pak Le pun mencari cara bagaimana ia bisa meninggalkan penjara sukma, hutan, pegunungan, sendang, hingga berbagai tempat yang dapat ia temukan di alam itu ia simbangi. Namun tak satu pun dari tempat itu yang mampu membawa Pak Le keluar dari alam sana. Alih-alih mendapatkan cara untuk pergi, niat Pak Le justru disadari oleh sukma-sukma yang memenjarakan dirinya di sana. Mereka sadar bahwa kepergian Pak Le membawa resiko bencana di alam manusia. Brak! Tiba-tiba sukma Pak Le terjatuh dan tertahan di tanah.
Kekuatan yang begitu besar menahannya hingga sulit untuk bergerak. Lepaskan! Pak Le berteriak, namun sosok yang menahannya tidak melonggarkan niatnya. Pak Le pun melihat bayangan seorang kakek yang berdiri dengan satu kaki di punggungnya. Kau akan membahayakan manusia lain dan keturunanku, ucap sosok itu yang terus menekan Pak Le tanpa ragu. Siapa kau? Entahlah. Hanya hasrat itu yang tersisa di kesadaranku. Hah, merepotkan. Pak Le membacakan ayat-ayat suci untuk mengusir roh itu. Namun, makhluk itu tidak menggubris. Pak Le sadar, ia bukanlah sosok setan atau makhluk yang berniat jahat. Satu lagi kekuatan besar menimpa tubuh Pak Le. Niat roh-roh itu menghalangi Pak Le untuk bergerak. Namun Pak Le tidak ada niat untuk menyerah. Aku tidak akan membiarkan bencana itu terjadi. Percayalah. Pak Le berusaha meyakinkan mereka, namun mereka tak peduli. Sebaliknya, setiap Pak Le menguatkan dirinya dan berusaha melangkah, luka-luka mulai muncul di tubuhnya. Pak Le pun sadar, roh-roh itu adalah orang-orang sakti pada masanya. Kematianku tidak akan menghentikan mereka, teriak Pak Le. Buar! Kilatan petir menyambar sukma Pak Le. Sosok roh lain berdatangan mencoba menghalangi Pak Le. Namun ia terus berusaha untuk pergi walau luka-luka di sekujur tubuhnya semakin bertambah. Sukmanya semakin melemah. Ia khawatir raganya tak akan mampu menahan semua lukanya ketika sukmanya kembali. Tolong, aku berjanji tak akan membiarkan bencana itu terjadi. Lepaskan aku. Pak Le belum pernah merasa selemah ini. Namun Pak Le juga belum pernah merasa tekadnya sekuat ini. Kalau aku harus mati, setidaknya aku mati dengan memperjuangkan keyakinanku. Pak Le yang terkapar di tanah berusaha untuk terus maju. Ia menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit, menahan rasa sakitnya mencoba untuk lepas dari situasi itu. Namun sebelum kesadarannya menghilang, tangannya menyentuh kaki dari sosok makhluk yang duduk bersila. Apa kutu koyong ini, Le? Tiba-tiba orang itu berbicara sambil duduk bersila, melipat tangannya menatap ke arah Pak Le dengan kasihan. Pak Le menatap wujud itu dan memastikan sukma itu masih berwujud manusia dan masih mempertahankan kesadarannya. Aku pergi. Aku melihat kemungkinan untuk menghentikan mereka, ucap Pak Le. Makhluk itu melihat keyakinan di mata Pak Le. Ia memastikan beberapa saat sebelum aliran kekuatan besar muncul dari dalam dirinya. Saat itu sosok-sosok roh menghalangi Pak Le menjauh, tak mampu mempertahankan keberadaannya di sana. Pak Le tercengang melihat kekuatan sebesar itu meluap dari dalam dirinya. Sapa jenengmu? Pak Le menatap sigma pria tua yang terlihat berwibawa dengan pakaian Jawa zaman dahulu. Bimo. Bimo Sambara. Apa yang suratmu masih terjebak di alam manusia? Tanya sosok itu tiba-tiba. Mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba wajah Pak Le berubah kaget. Eyang. Eyang mengenal Nyai Suratmi? Pak Le memperhatikan sosok itu benar-benar. Saya boleh mengetahui nama Eyang? Sepertinya saya adalah leluhurmu. Kertas Sukmo Sambara. Mendengar nama itu, semakin memperhatikan sosok itu. Ia pun merasakan kedekatan yang tak bisa ia gambarkan pada sosok itu. Eyang Kertas Sukmo. Pak Le benar-benar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Namun ia merasa tertolong dengan kehadirannya. Ceritakan tentang keadaan kalian sekarang. Saya ingin tahu, ucap Eyang Kertas Sukmo dengan senyumnya yang ramah. Tapi aku harus menolong mereka. Tenang saja. Kita punya banyak waktu
Waktu di alam ini berjalan jauh lebih cepat dari alam manusia. Mendengar hal itu, Pak Lek merasa sedikit tenang. Ia pun menceritakan bagaimana Pak Lek bertemu Nyai Suratmi saat keris Sukmageni diturunkan kepadanya. Ia juga menceritakan bagaimana Eyang Suratmi sudah pergi dengan tenang setelah rohnya bertemu dengan Eyang Widarpa. Jadi, akhirnya mereka bisa bertemu. Terlihat raut wajah lega di wajah Eyang Kertas Sukmo. Nyai Suratmi pergi lebih dulu, Eyang. Dan Eyang Widarpa menyusul setelah berhasil menemukan makam sahabatnya, Prabu Arya, di atas mayit. Syukurlah. Eyang sendiri, mengapa masih berada di sini, toh? Sosok itu memastikan kondisi Pak Lek dan menggunakan kemampuannya untuk sedikit memulihkan sukma Pak Lek. Ia pun mengajak Pak Lek berdiri sambil berjalan menelusuri penjara sukma itu. Eyang dan beberapa leluhurmu masih memiliki tugas, Bimo. Sesuatu yang besar akan datang dan kami harus menuntaskannya. Sesuatu yang besar? Iya. Tepatnya, sesuatu yang belum bisa kami tuntaskan. Sisa-sisa pertarungan masa lalu akan kembali bangkit. Pertarungan antara Trasampara dan sosok-sosok besar penguasa alam gaib. Kami menyebutnya Perang Para Danyang. Eyang Kertas Sukmo menceritakan bahwa masih ada kekhawatiran di antara mereka. Walau pertikaian kedua sisi telah berakhir. 1000 hari setelah perang para danyang berakhir, lahir seorang bayi yang tubuhnya terukir kalimat aksara, "Perang para danyang harus dituntaskan." Bayi itu lahir dengan tubuh yang cacat, bagian tubuh yang membusuk, namun terus tertawa tanpa henti. Para sesepuh yang menyadari keberadaan bayi itu segera memastikan dan menerawang. Salah seorang leluhur Sambara, Nyi Purbawengi, menerawang aksara itu dan mendapat penglihatan yang tragis. Tepat saat sesepuh Sambara selesai memeriksa keanehan di bayi itu pun tertawa semakin keras hingga terdengar ke seluruh desa. Tepat saat tengah malam, bayi itu mati. Atas kejadian itulah leluhur-leluhur Sambara memutuskan untuk mendalami ilmu-ilmu yang memungkinkan untuk mencegah perang para danyang terjadi lagi. Dan jikapun perang itu kembali pecah, ada peninggalan-peninggalan Sambara yang akan menuntun untuk mengakhiri peperangan itu. Aku sengaja mendiami alam ini dan menanti saat aku kembali dibutuhkan di perang itu. Tapi Eyang bilang waktu di sini berjalan lebih lama. Eyang menunggu selama itu. Pak Lek benar-benar takjub sekaligus kasihan dengan penantian Eyang Kertas Sukmo. Eyang Kertas Sukmo menggeleng dan tersenyum pada Pak Lek. Percayalah, bahkan di tempat yang paling mengerikan selalu ada hal baik yang bisa kau temukan. Walaupun terkadang aku menggunakan ilmu untuk memanipulasi ingatanku. Perbincangan panjang itu terjadi di antara mereka. Eyang Kertas Sukmo menceritakan satu persatu sosok roh yang mulai kehilangan kesadaran. Beberapa dari mereka menitipkan ingatannya pada Eyang Kertas Sukmo. Entah sudah berapa kali sang raksasa memakan bulan, Pak Lek tidak lagi menghitung berapa kali bulan itu terbit dan musnah setelah dimakan oleh raksasa itu. Sampai akhirnya Eyang Kertas Sukmo mengajak Pak Lek ke sebuah kobaran api yang terus menyala. Sudah waktunya, Bimo. Biarkan api itu membakar sukmamu sampai habis. Itulah jalan yang keluar dari tempat ini. Eyang tahu apa yang terjadi di luar sana? Tanya Pak Lek. Eyang menggeleng dan menepuk pundak Pak Lek.
Aku hanya dapat merasakan gejolak perasaan kalian setiap pertarungan besar terjadi. Dan sekarang, hal itu terasa begitu kuat. Danan, jagat. Tanya Pak Le. Eyang Kertasukma mengangguk. Sementara itu, beberapa sukma yang telah kehilangan kesadaran sudah berkumpul di sana. Pak Le tak merasakan ancaman dari mereka, namun ia tetap waspada. Ini untuk memastikan kau tak membiarkan bencana itu terjadi. Ucap salah satu sukma itu. Satu persatu roh itu menembus tubuh Pak Le. Ia merasakan berbagai kekuatan merasuk ke dalam dirinya dan membuat sukmanya seperti akan meledak. Ah, hentikan, hentikan. Pak Le berusaha menghindar, namun mereka terus menembus tubuh Pak Le hingga luka-lukanya kembali terbuka. Eyang. Pak Le meminta pertolongan. Namun saat itu, Eyang Kertasukmo hanya memandangnya dengan mata sayu hingga roh-roh itu berhenti. Pak Le yang sangat kelelahan merasakan ada aliran kekuatan yang mengalir di sukmanya. Sudah, pergilah. Anggap saja itu titipan dari mereka. Pak Le mengerti. Ia tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan bergegas membakar sukmanya di kobaran api yang seketika berubah memutih. Saat kesadarannya mulai menghilang, Pak Le menoleh ke arah Eyang Kertasukmo. Sebuah kalimat terdengar dari bibirnya. Tak lama lagi, kita akan bertemu kembali. Pertarungan yang terpendam. Jangan pernah kau memakan telur itu. Suara itu menggema di goa, dan dengan cepat Danan dan yang lain mengenali suara itu. Mereka pun menoleh dan mendapati Pak Le yang datang dengan tubuh yang penuh luka. Itu Pak Le. Teriak Cahyo dengan semangat. Sebelumnya Pak Le terjaga di rumahnya dengan tubuh yang penuh luka. Ia melihat bule tertidur di samping ranjang Pak Le dengan lap yang ia gunakan untuk mengompres Pak Le. Ia pun mengelus rambut kekasihnya itu dan rasa cemasnya pun lenyap seketika. Mas Bimo gak apa-apa? Kenapa jadi ada luka? Tadi gak ada. Bule terlihat cemas. Ia benar-benar panik, tak tahu apa yang harus ia perbuat. Namun saat itu juga Pak Le tak mengatakan sepatah kata pun dan memeluk bule dengan tiba-tiba. Mas. Perlahan-lahan Pak Le merasa nafas bule mulai tenang. Matur nuwun, Yoyo. Saat itu juga air mata bule menetes. Ia benar-benar tak mampu menahan harunya setelah Pak Le tak sadar selama beberapa hari. Sayangnya mereka harus menunda haru itu untuk beberapa saat. Pak Le mengobati luka di tubuhnya seadanya dan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh Cahyo melalui bule. Permainan tangan Pak Le menciptakan api geni baraloka yang menyala menerangi seisi goa. Api itu menyala membakar tubuh Bliwaja, Boksar untuk memulihkan perlahan kekuatan jiwa mereka. Bagus. Tiga tumbal telah tiba. Tangkap orang itu dan ambil pusaka sukmanya. Perintah Nyai Kuara. Seorang pendekar ilmu hitam bersama kelompoknya tiba-tiba muncul di belakang Pak Le. Ia adalah sosok yang sama yang melukai Pak Le untuk mengambil darahnya. Setidaknya, cobalah untuk melarikan diri. Itu akan lebih seru. Orang itu tertawa, berbeda dari sebelumnya. Tepat saat orang-orang itu akan menyerang, tiba-tiba mereka terjatuh tengkurap dengan kekuatan besar yang menekan mereka. Apa? Kekuatan apa ini? Pak Le tak membalasnya dan melesat ke arah Danan. Tak disangka seekor ular berwajah manusia sudah muncul dari tanah untuk menyerang Danan. Minggir Danan, minggir! Danan melompat dan tepat ketika Pak Le menghentakkan kakinya. Tanah di tempat makhluk itu bersembunyi, merapat, dan menggencet tubuh dukun siluman itu hingga hancur. Danan dan Cahyo tercengang melihat kekuatan Pak Le
Itu bukan kekuatan Pak Le kan? Tanya Cahyo. Danan pun menggeleng. Ia merasakan masih ada kekuatan besar di tubuh Pak Le. Yang membuat Danan cemas, tubuh Pak Le sedang berlomba dengan kekuatan itu. Entah mana yang akan habis duluan, kekuatan itu atau tubuh Pak Le. Guntur, Dirga, rawat Boksar dan Beli Wajah. Kita siapkan serangan terkuat kita. Cahyo menoleh ke arah Mbah Jiwo, memintanya mempersiapkan rencana. Sementara itu Danan dan Cahyo berlari mengikuti Pak Le yang berlari menuju singgasana ketiga makhluk penjaga gerbang itu. Tumbal tak pantas bertingkah. Sosok dukun buta muncul dari atap goa dan menyergap Pak Le. Brak! Dukun buta itu terpental begitu saja dengan serangan Cahyo yang telah dirasuki Wanasura. Jangan halangi Pak Le! Tak menyerah, sekelompok orang dengan pusaka di tubuhnya meluapkan kekuatan hitam dari tubuhnya dan menghujamkan keris mereka ke arah Pak Le. Belum sempat pusaka itu menyentuh Pak Le, angin kencang menahan gerakan mereka hingga tubuh mereka tersayat-sayat. Jangan hiraukan mereka, Pak Le. Lawan yang sepadan ada di depan sana. Ucap Danan yang mengamuk dengan ajian Gambuh Rumekso. Cahyo dengan kekuatan Wanasura dan Danan dengan aji-ajiannya menghadapi pasukan dukun yang mulai berubah menjadi siluman itu. Sementara itu, Pak Le berhadapan dengan sosok yang paling mengerikan di tempat itu. Sebaiknya kau serahkan nyawamu dan pusaka sukmamu baik-baik, dan semua akan selesai dengan cepat. Ucap Ki Kundawayan. Pak Le mengambil sebuah benda dari tas kainnya dan melemparkannya ke hadapan Ki Kundawayan. Prak! Gerbang Jaga Segoro Demit tidak akan terbuka lagi. Ucap Pak Le. Mata Ki Kundawayan terbelalak saat melihat benda yang dilemparkan oleh Pak Le itu. Oh, apa? Apa yang kau lakukan pada keris Sumageni, brengsek? Danan dan Cahyo menoleh dan menyaksikan keris Sumageni sudah hancur dan tidak ada sedikit pun sisa kekuatan di dalamnya. Benda yang ada di hadapan Ki Kundawayan itu pun hanya terlihat seperti besi biasa. Sialan, berani-beraninya kau. Nyai Kuara berdiri dari singgasananya dan geram dengan perbuatan Pak Le. Nafas Kolopati terengah-engah, amarahnya terasa memancarkan kekuatan hitam dari tubuhnya. Ini rencana ratusan tahun. Bagaimana pusaka abadi itu bisa hancur? Tidak ada yang bisa abadi di alam ini. Sukmageni sudah pernah mati, dan kali ini aku pastikan kematiannya tidak akan pernah bangkit lagi. Ucap Pak Le. Mbah Jiwo menoleh ke arah Pak Le. Ia mengerti maksud dari perkataan itu. Sebuah senyum kecil terukir di bibir Mbah Jiwo. Ia merasa telah memberikan kekuatan Sukmageni pada orang yang hebat. Orang yang tepat akan tahu kapan menggunakan pusakanya dan kapan waktu untuk menghancurkannya. Ki Kundawayan tak mampu lagi menahan emosinya. Ia pun melesat dengan tubuh yang terselimuti kekuatan hitam. Brengsek! Buar! Kedua kekuatan besar beradu. Tak ada yang menyangka bahwa Pak Le mampu menahan kekuatan Ki Kundawayan. Ya, kekuatan ini. Ki Kundawayan menyadari kekuatan yang merasuk dalam diri Pak Le. Ini kekuatan sementara, namun cukup untuk menghabisi kalian. Kekuatan besar beradu dan membuat retakan di langit-langit goa. Manusia brengsek. Kolopati ikut mendekat dan bersiap menyerang Pak Le dari belakang. Lawanmu adalah kami. Lingga Jaya dan Nyai Jambrong sudah tiba menyusul Pak Le. Serangan serentak mereka berdua memukul mundur Kolopati dengan cepat. Ada seseorang yang berlari-lari di antara para pasukan siluman itu. Minggir, minggir, Kang Jawir teh mau lewat. Teriak Kang Jawir sambil menggendong Nyai Runtak.
Danan dan Cahyo bingung dengan perilaku Kang Jawir. Tapi saat mengetahui satu persatu dukun siluman itu mulai tertidur, mereka pun memahaminya. Nyai Runtak, jangan memaksakan diri. Teriak Cahyo yang sadar akan resiko dari ilmu Nyai Runtak. Mas, itu. Dirga memberi isyarat sambil menunjukkan geni Baraloka Pak Le. Danan dan Cahyo melihat ke arah punggung Nyai Runtak dan melihat api itu juga berada di punggung Nyai Runtak. Rupanya, Dirga membakar tubuh Nyai Runtak dengan geni Baraloka Pak Le untuk menahan efek dari ilmunya itu. Kata Dirga teh, Nyai Runtak akan baik-baik saja. Balas Kang Jawir sambil mengacungkan jempolnya dengan wajah lucunya. Nyai Kuara tak lagi menahan diri. Ia mengambil sebuah keris pusaka dengan bilah merah. Ada kain kafan dengan bekas darah menutupi bilah keris itu. Aku sudah menantikan keris Sukma Geni dan keris Sukmopati akan berdampingan. Tapi kau merusak semuanya. Teriak Nyai Kuara. Pak Lek menyadari bahwa darah di kain kafan itu adalah darah miliknya. Ia pun menyadari sebuah kutukan yang tersimpan di balik kain kafan itu. Keris itu melayang dengan kekuatan Nyai Kuara. Dengan cepat, keris itu melesat mengincar kepala Danan. Trang! Sebuah pisau pusaka melayang menghalau keris itu dari wajah Danan. Jangan sampai tersentuh keris itu, Danan! Teriak Rijal yang panik. Pisau pusaka yang ia lemparkan pun hancur begitu saja ketika menyentuh keris Sukmopati. Danan pun mengeluarkan keris pemberian Pak Sudarjo. Ia berjaga-jaga untuk tidak bersentuhan langsung dengan keris Sukmopati. Sepertinya mau tidak mau aku harus menggunakan ini, Nan. Ucap Cahyo mengeluarkan sebuah kujang. Itu? Aku mendapatkannya dari seseorang, Nan. Jawab Cahyo menjelaskannya pada Danan. Saat itu, senyuman kecil muncul dari wajah Danan. Ayo, Jul. Ucapan Danan itu memulai serangan mereka berdua ke arah Nyai Kuara. Danan menyelimuti kerisnya dengan kekuatan sukmanya, dan Cahyo menyelimuti kujangnya dengan kekuatan Wanasura. Setidaknya dengan melakukan itu, pusaka mereka tidak akan hancur begitu saja saat beradu dengan keris Sukmopati. Trang, trang. Keris Sukmopati yang melayang-layang terus terpental, sementara Danan dan Cahyo, tanpa disadari keris itu, terus menyerap nyawa dari dukun-dukun pengikut Nyai Kuara. Nyai, hentikan Nyai, kami bisa mati. Sakit, Nyai. Biarkan kami yang menghadapi mereka, Nyai. Dukun-dukun pengikut Nyai Kuara terus merengek. Namun Nyai Kuara tak peduli. Setelah kalah dari Lingga Jaya dan Nyai Jambrong, ia tak lagi memandang remeh lawan yang ia hadapi. Berisik. Kalian akan kubangkitkan kembali setelah kuhabisi mereka. Teriak Nyai Kuara. Sementara itu, tanpa ia sadari, Cahyo sudah berada di belakangnya. Kekuatan besar Wanasura merasuk kedua lengan Cahyo yang mendarat pukulannya di tubuh molek Nyai Kuara. Brak! Pukulan keras itu menghantam Nyai Kuara. Namun tak sedikit pun Nyai Kuara merasa kesakitan. Sebaliknya, Cahyo terpental dengan kekuatan Nyai Kuara yang semakin kuat dengan tubuh barunya itu. Jul, jangan lengah, Jul. Berbeda dengan Cahyo, serangan-serangan Danan justru dihindari oleh Nyai Kuara. Cahyo mempertanyakan apa yang membuat makhluk itu takut dengan serangan Danan. Sebuah pukulan mendarat di wajah cantik Nyai Kuara. Darah pun menetes dari bibirnya. Ada bekas darah berwujud kepalan tangan di pipinya. Kau sudah tahu rupanya. Kalian bertiga adalah makhluk yang dikutuk oleh leluhurku. Darah Sambara adalah kutukan untuk kalian. Cahyo mengerti. Rupanya sekuat apapun kekuatan mereka, darah Sambara akan mampu menembusnya. Akhirnya ia mengerti mengapa Nyai Kuara
menggunakan darah Pak Lek untuk mengaktifkan keris Sukmopati itu juga. Danan, serang lagi dia! Cahyo menangkis serangan keris Sukmopati, sementara Danan berhasil mengincar titik buta Nyai Guwara. Tepat saat pukulan akan menyentuh tubuh Nyai Guwara, Cahyo mendorong tenaga Danan dengan kekuatan Wanasura. Bruak! Pukulan Danan begitu keras menghantam Nyai Guwara. Ia terpental ke dinding gua hingga menggetarkan seluruh tempat itu. Pertarungan sengit pun terjadi di antara ketiga makhluk pembuka gerbang melawan Pak Lek dan yang lain. Kekuatan besar yang beradu di dalam gua itu menciptakan getaran yang mengerikan hingga langit-langit gua itu pun mulai berjatuhan. Kita harus pergi dari tempat ini. Pergilah, kami harus menuntaskan mereka. Petir besar menyambar ke dalam gua dan mendarat di tubuh Ki Kundawayan. Ia menangis kesakitan dan membalasnya dengan pusaran kekuatan hitam yang membuat Pak Lek tak mampu menahan darah yang bercucuran dari tubuhnya. Seluruh dukun dan pendekar ilmu hitam mulai berlarian meninggalkan gua. Sementara Dirga dan yang lain masih ragu. Hei, pergi! Danan berteriak. Tidak, kami akan membantu kalian! Teriak Dirga. Cahyo dan Danan tahu bahwa mereka tidak akan meninggalkan mereka di goa yang akan hancur itu. Guntur, Dirga, bawa mereka. Jangan melanggar perintah gurumu. Perintah Nyai Jambrong. Kang Jawir terlihat bingung untuk mengambil keputusan. Sementara itu tiba-tiba Mbah Jiwo muncul dengan memapah seseorang. Pergilah, kupastikan mereka akan kembali dengan selamat. Seorang pria yang setengah mati berusaha untuk berjalan. Mbah Jiwo diam-diam memanfaatkan kesempatan saat ketiga makhluk itu lengah. Kabut putih pun muncul di antara Dirga, Guntur, dan yang lain. Keberadaan mereka mulai berpindah. Namun saat itu mereka sadar bahwa Mbah Jiwo berhasil menyelamatkan teman mereka yang ditawan. Mas Jagat. Dirga tersenyum menyadari hal itu tepat sebelum tubuh mereka berpindah ke alun-alun desa Giriwening. Selesaikan pertarungan ini. Aku akan menjemput kalian setelah kekuatanku kembali pulih. Percayakan pada kami, Mas Jagat. Pastikan mereka selamat. Balas Danan. Jagat dan Mbah Jiwo pun menyusul meninggalkan gua itu. Tersisa 5 manusia dan 3 makhluk terkutuk yang mempertaruhkan nyawanya di reruntuhan gua berumur ratusan tahun itu. Telur Jagat. Apa yang bisa mengalahkan Kolopati? Guntur benar-benar cemas dengan keadaan gurunya itu. Dirga yang tak mampu menjawab hanya mampu menenangkan Guntur dengan menepuk pundaknya. Tenang saja, Guntur. Aku belum pernah mendengar sepasang pengguna ajian Tarung Bumi dan ajian Songgolangit kalah. Mereka adalah petarung terhebat di zamannya. Mbok Sar yang mulai menguasai dirinya mencoba menenangkan kedua pemuda itu. Beliau aja berdiri dengan wajah cemas. Ia merasakan kekuatan yang tidak wajar yang meluap dari tubuh Pak Lek. Bahkan hingga mereka sudah berada di tempat yang berbeda. Kekuatan itu lebih mengerikan dari yang aku miliki. Tubuh Pak Lek bisa hancur kapan saja. Sementara itu Mbah Jiwo sedang fokus pada 2 buah benda di tangannya. Ia berharap pada pasak hitam yang ia dapat dari lulut ireng dan dari tubuh Lingga Jaya itu bisa menjadi jalan keluar atas masalah ini. Jika benda ini bisa membuka celah, seharusnya benda ini bisa memulangkan mereka ke jagat Segoro Demit. Ucap Mbah Jiwo. Padukan dengan kekuatanku, Mbah. Celah besar akan terbuka jika aku menghancurkan benda itu. Kata Jagat. Jagat sudah siap mempertaruhkan segalanya. Bukan tanpa alasan. Alun-alun tempat mereka berada saat ini adalah tempat yang diperlihatkan oleh Nyi Purbawengi. Tempat di mana kepala dirinya, Pak Lek dan Danan tertancap dan dikorbankan. Ramalan itu tidak boleh terjadi.
Ramalan. Mas Jagat melihatnya juga. Tempat di mana ketiga kepala Sambara tertancap. Tanya Rijal yang mengetahui penglihatan itu dari Danan. Benar, Rijal. Jagat pun menceritakan apa yang ia ketahui dari Nyi Purbawengi. Hal yang sama di mana nyawa ketiga Sambara ditumbalkan dan gerbang Jagat Segoro Demit itu terbuka. Tapi keris Sukma Geni sudah dihancurkan. Gerbang itu tidak akan terbuka dengan sempurna, kan? Gerbang tidak terbuka sempurna bukan berarti nyawa Pak Le dan Danan akan selamat, ucap Jagat. Dirga menyadari ucapan Jagat ada benarnya. Terlebih saat ini, ia merasakan benturan kekuatan yang begitu besar dari dalam tanah. Bajiwa, selesaikan secepatnya. Akan kuantarkan benda itu pada Danan dan yang lain. Kata Jagat yang sudah memulihkan sedikit kekuatannya. Ia membantu Bajiwa menempa kedua pasak hitam itu dengan darahnya. Suara yang begitu besar terdengar seperti letusan gunung. Batu-batu berterbangan berserakan bersama kemunculan sosok-sosok yang menembus reruntuhan gua. Danan dan Cahyo terjatuh di alun-alun dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Kondisi mereka berimbang dengan Nyai Kuara yang kembali terlihat menua. Pak Le, Linggajaya, dan Nyai Jambrong tak berbeda, mereka pun babak belur. Namun Ki Kundawayan dan Kolopati pun terlihat kewalahan. Mas Danan, Mas Cahyo. Dirga dan Guntur ingin menyusul mereka, namun Beli Wajah menahan kedua pemuda itu. Jangan, kita hanya akan menunggu mereka. Perhatikan wujud mereka. Dirga dan Guntur merasakan perbedaan dari kelima pendekar itu. Cahyo bertingkah layaknya kera dengan tubuhnya yang menyerap wujud Wanasura. Matanya menyala merah dengan kesadaran yang mulai pudar. Danan berusaha berdiri dengan tingkah yang begitu tenang. Matanya menutup dengan darah yang menetes dari kedua matanya. Keris di genggamannya pun terlihat tak lagi bisa bertahan lama. Mereka berdua menggunakan ilmu terlarang. Cahyo menyatu seutuhnya dengan Wanasura dan Danan menyentuh titik fananya, ucap Mbok Sar. Danan terlihat kesulitan untuk berjalan, namun segala serangan kutukan Nyai Kuara hingga terjangan keris Sukmopati tidak ada yang mampu menyentuh Danan. Terlihat bulu-bulu di tangan Cahyo berlumuran darah. Bukan darahnya sendiri, tapi darah Danan yang membuatnya mampu menembus pertahanan Nyai Kuara. Ini perjuangan melawan waktu. Sampai kapan Danan dan Cahyo dapat bertahan dengan wujud itu? Sampai kapan tubuh Pak Lek bisa menahan kekuatan di tubuhnya? Dan apa nafas Nyai Jambrong dan Lingga Jaya bisa terus bertahan menangani Kolopati? Ki Kundawayan semakin mengamuk. Raungan besar terdengar dari dalam tubuhnya hingga menciptakan kabut hitam berwujud raksasa yang begitu panas. Pak Lek tak tinggal diam. Ia mengingat bagaimana tubuhnya disiksa oleh kesadaran roh di alam sukma. Serangan Ki Kundawayan itu pun beradu dengan petir yang menyambar dari langit menuruti aliran kekuatan Pak Lek. Duar! Ledakan besar pecah begitu saja, sementara bumi mulai bergetar dan awan hitam mulai berkumpul ketika Linggajaya dan Nyai Jambrong memadukan ilmunya. Tubuh Kolopati mulai melemah. Ia menebas Linggajaya berkali-kali, namun Linggajaya tetap pulih dan terus menyerang Kolopati. Nyai Jambrong sadar bahwa Linggajaya hanya tinggal menunggu waktu sampai ilmunya habis. Sambil membacakan doa, Nyai Jambrong menghimpun kekuatan dengan ajian Segoro Langit dan melanjutkan sebuah pukulan yang menggunakan suara auman harimau ke tubuh Kolopati. Danan tahu kesadarannya tak akan bertahan lama. Ia melempar kerisnya ke Nyai Kuara dan hanya menggores wajah makhluk itu. Keris itu pun hancur, namun saat Nyai Kuara lengah, Danan sudah menuliskan aksara di kedua lengannya dengan darahnya. Semua kekuatan
dan kesaktian ini berasal dari Sang Pencipta. Jika ia berkehendak, maka kau akan musnah dengan ini." Danan sedikit menoleh ke arah Cahyo yang berdiam menghimpun kekuatannya. "Ayo, Wana Tunggal!" Danan mengajak sosok di belakangnya untuk melakukan serangan terakhirnya. Cahyo, Wanasura, dan Wanasudra kini berada di satu tubuh. Ancaman mengerikan itu membuat Nyai Kuara gentar. Aksara darah Danan menyala di lengannya. Ia melesat menghindari badai kutukan yang muncul dari Nyai Kuara, sementara Cahyo tak lagi memperdulikan keris Sukmopati yang melukainya itu. Ia hanya memfokuskan serangannya pada Nyai Kuara. Dalam sekejap, kedua tangan Danan menembus tubuh Nyai Kuara. Cahyo yang beringas menangkap kepala Nyai Kuara dan bersiap untuk mencabutnya dari tubuhnya. "Hentikan! Lepaskan!" Nyai Kuara berusaha memberontak, namun Cahyo dengan bengis mencabut kepala itu dari tubuhnya dan terus mengamuk mencabik-cabik tubuh itu hingga seluruh tubuhnya tercerai-berai. Danan hendak menghentikan Cahyo, namun tubuhnya terlalu lemah. Darahnya telah menghilang begitu banyak sehingga ia pun terkapar di tanah. Sayangnya, Nyai Kuara tak serta-merta mati begitu saja. Keris Sukmopati kembali bangkit dan melayang ke arah Danan. "Ku ambil kepalamu. Takdir itu akan tetap terjadi." Serat. Darah bermuncratan dari keris Sukmopati yang menebas. Namun bukan kepala yang melayang, tapi satu lengan seorang pria yang melesat begitu cepat melindungi sahabatnya itu. "Jangan kau sentuh Danan!" ucap Cahyo yang sampai ke tempat itu dibimbing dengan nalurinya. Satu tangannya terlepas dari badannya, sementara satu lengannya menggenggam keris Sukmopati yang beradu kekuatan. Seluruh kekuatan Wanasura dan Wanasudra di tubuh Cahyo mengalir ke lengannya yang tersisa dan perlahan menghancurkan keris terkutuk itu hingga kekuatannya sirna. "Mati kau, setan laknat!" Cahyo melemparkan pecahan keris itu ke kepala Nyai Kuara dan menembusnya. Cahyo pun terjatuh. Kekuatan Wanasura dan Wanasudra meluap bersama kemunculan seekor monyet kecil. Ia jatuh dengan darah yang terus mengalir dari lengannya yang hilang. Kali ini Beli Wajah tak dapat lagi menahan diri. Ia berlari dan mempersiapkan sisa kekuatannya untuk menolong Danan dan Cahyo. Tapi sebuah kekuatan besar meledak dan membuatnya terpental. "Kikudrawayan, ambil tubuhmu dari Nyai Kuara. Habisi mereka. Kita akan bangkit lagi ketika mereka sudah tidak hidup di alam ini lagi," ucap Kalopati. Kikudrawayan geram. Terlihat di wajahnya bahwa ia tidak menyangka bahwa ia harus menyatu dengan Kalopati dan Nyai Kuara hanya untuk melawan manusia. Kedua sosok yang telah gagal itu pun terbakar oleh api hitam yang merasuk ke tubuh Kikudrawayan. Sontak energi yang begitu besar meledak-ledak dari tubuh Kikudrawayan. "Aku akan membunuhmu, membunuh semua manusia yang bisa aku capai, dan kami akan tetap menyatukan kedua alam ini beberapa ratus tahun lagi," ucap Kikudrawayan. "Awas, Pak Le!" teriak Nyai Jambrong yang menyadari sebuah tangan berkuku tajam muncul dari belakang Pak Le. Bukan tidak sadar, tapi Pak Le sudah mencapai batasnya. Tubuhnya sulit untuk bergerak, namun kekuatan besar terus meluap-luap dari tubuhnya. Tangan itu mencengkeram tubuh Pak Le dan membantingnya ke tanah hingga darahnya bermunceratan. Linggajaya dengan cepat berusaha menyelamatkan tubuh Pak Le, namun mereka berdua harus menghadapi dengan tangan-tangan Kikudrawayan yang muncul menyerang mereka. Tubuh Danan, Pak Le, dan Cahyo melayang dengan tangan gaib Kikudrawayan yang mencekik mereka. "Kepala kalian akan tertancap di tanah ini sebagai peringatan mereka yang berani menentang kami," kata Kikudrawayan. Beli Wajah, Guntur, Dirga, dan yang lain tak lagi mampu menahan emosinya. Ia menerjang ke pertarungan
namun dinding kekuatan begitu besar menahan mereka. "Hentikan!" teriak Dirga. "Mas Cahyo, bangun!" Guntur mulai panik. Nyai Jambrong dan Lingga Jaya kembali menyatukan kekuatan mereka. Namun tanah tak lagi mendengarnya dan langit tak lagi memandang mereka. Ajian mereka terhalang oleh kekuatan Ki Kundawayan yang begitu besar. "Selesai." Ki Kundawayan menebas leher Danan, Cahyo, dan Pak Le dengan kekuatan hitamnya. Serat! Tebasan itu menebas leher itu. Namun leher mereka tidak terlepas dari tubuhnya. Nyai Jambrong menyadari ada selendang berwarna merah melilit di leher mereka bertiga. Hujan pun menetes di alun-alun yang kotor oleh darah bersama kemunculan sosok yang datang dengan penuh amarah. "Dia kembali. Dia benar-benar kembali." Nyai Jambrong tertunduk berlutut di tanah melihat sosok perempuan yang datang di tengah hujan. "Siapa dia, Sumina?" "Teman. Teman yang juga membantuku melepaskanku dari kesesatanku," ucap Nyai Jambrong. Ki Kundawayan semakin geram. Hujan itu melemahkan kekuatannya hingga tangan gaibnya tidak mampu lagi mencengkram Danan, Cahyo, dan Pak Le. "Nyi, kau berhasil keluar dari tempat itu," ucap Danan yang matanya tak mampu lagi melihat wujud sahabatnya itu. Matanya tertutup dengan darah yang masih mengalir. "Kedatanganmu tak akan merubah apapun. Kau bukan lawanku," ucap Ki Kundawayan yang tanpa ampun melemparkan kobaran api hitam ke arah Nyi Sendang Rangu. "Diam." Dengan cepat kibasan selendang Nyi Sendang Rangu memusnahkan api itu begitu saja. Nyi Sendang Rangu berlutut menyentuh wajah Danan. Ia meneteskan air matanya dan menghentikan pendarahannya di mata Danan. "Apa harus? Kalian harus terus berkorban seperti ini," ucap Nyi Sendang Rangu tak mampu menahan tangisnya. "Katakan hal itu juga pada dirimu, Nyi," balas Danan yang menyadari seberapa mengerikannya siksaan yang dialami Nyi Sendang Rangu. Seekor kera kecil menghampiri Nyi Sendang Rangu dan menunjukkan keadaan Cahyo yang tidak sadarkan diri. Ia mendekat ke arah Cahyo dan melihat sebelah tangannya tak lagi berada di tempatnya. Sayangnya, Nyi Sendang Rangu hanya mampu menghentikan pendarahan Cahyo dan tak bisa memulihkan tangannya. Saat itu samar-samar mata Cahyo mulai bergerak mendapatkan kesadarannya. Melihat keadaan Pak Le, Nyi Sendang Rangu pun membebaskan kekuatan yang merasuki Pak Le. Kesadaran roh-roh dari penjara sukma itu pun pergi hingga tubuh Pak Le kembali lemah dengan penuh luka. "Apa ada harapan bagi kita untuk mengalahkan mereka, Nyi?" Nyi Sendang Rangu mengangguk, namun reaksi itu hanya membuat Ki Kundawayan tertawa. "Hanya darah Sambaralah yang pantas untuk melawannya." Seketika kabut putih muncul di hadapan Nyi Sendang Rangu. Jagat muncul dari kabut itu dengan menggenggam sebuah pusaka bilah keris hitam yang dibuat oleh Mbah Jiwo dari pasak hitam. "Kau hanya manusia yang menjadi budakku. Kau pikir kau bisa mengalahkanku?" Jagat menatap Ki Kundawayan dengan penuh emosi. Ia teringat bagaimana sosok itu menggunakan dirinya untuk mencelakai teman-temannya. "Kau kuat, tapi aku percaya Tuhanku menciptakan jalan untuk mengalahkanmu." Mas Jagat, jangan nekat." Cahyo yang baru tersadar mencoba menahan Jagat. Nyi Sendang Rangu mendekat ke arah Danan dan meminta sesuatu darinya. "Danan, berikan telur Jagat itu padaku." "Telur Jagat?" Danan segera mengetahui maksud Nyi Sendang Rangu. Telur pemberian Abdi Jinten pun diberikan kepada Nyi Sendang Rangu. "Apa yang akan kau lakukan dengan itu, Nyi?" "Syukurlah kau belum memakannya." Nyi Sendang Rangu memandangnya dengan takjub. "Di masa lalu,
Kanjeng Ratu memberikan telur seperti ini pada seseorang yang membuatnya terpikat. Namun telur jagat ini justru diberikan kepada seorang abdi dalam. Ia pun memakan telur itu dan mendapat kesaktian dan keabadian. Penjelasan Nyi Sendarangu saat itu pun membuat Danan kaget. Seandainya ia nekat memakan telur itu, mungkin ia bisa saja menyelamatkan semuanya. Namun ia tak lagi menjadi manusia dan hidup sebagai makhluk gaib seperti Nyi Sendarangu. Lalu, apa yang akan kau lakukan dengan telur itu, Nyi? Tanya Pak Le yang mulai tersadar. Sepertinya hanya satu orang yang pantas menggunakan pusaka seperti ini. Jagat Putra Sambara, sang penghancur pusaka. Krak! Bilah keris yang terbuat dari pasak hitam buatan dari Mbah Jiwo retak bersamaan dengan munculnya retakan di langit desa Giriwening. Ki Kundawayan pun menyadari bahwa retakan itu membuka celah menuju jagat Segoro Demit. Apa yang ingin kau coba lakukan? Ki Kundawayan tak menyangka, justru jagat yang membuka celah jagat Segoro Demit. Mengurungmu kembali di alam itu? Kau tidak akan mampu. Retakan-retakan lain pun muncul. Suara teriakan, tangis, dan amarah makhluk mengerikan terdengar di seluruh desa Giriwening. Kita selesaikan tugas kita, ucap Danan yang berdiri dengan bantuan Nyi Sendarangu. Jangan ragu, kali ini pasti berhasil, ucap Pak Le yang tiba-tiba berdiri dengan ditemani sosok leluhur Sambara yang tiba-tiba muncul dari salah satu retakan, Eyang Kertasukmo. Garis takdir sudah berubah. Kita pastikan semua berjalan di arah yang baik. Suara roh perempuan muncul dari dalam retakan lain. Jagat mengenal suara itu. Suara dari leluhurnya yang sempat mendatanginya, Nyi Purbawengi. Gelombang besar menghantam bersama terbukanya celah besar di langit. Selendang Nyi Sendarangu berkibar menghadang makhluk-makhluk yang mencoba menerobos alam manusia. Sementara tubuh Eyang Kertasukmo menahan aliran kekuatan yang mengganggu keseimbangan alam manusia. Turunlah kemari. Manusia-manusia bodoh ini telah membuka jalan untuk kalian untuk menguasai alam ini. Teriak Ki Kundawayan. Samar-samar terlihat bayangan makhluk-makhluk mengerikan di jagat Segoro Demit. Sebelum niat itu terjadi, jagat menggenggam telur dan bersiap menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan pusaka mengerikan itu. Menjauh! Teriak jagat memperingatkan Nyai Jambrong dan yang lain. Lingga Jaya dan Nyai Jambrong pun buru-buru mengangkat tubuh Cahyo dan keluar dari bibir gaib di alun-alun desa Giriwening. Mbok Sar dan Beli Wajah yang mengetahui betapa dahsyatnya kekuatan telur itu melapisi tabir gaib sekuat yang mereka bisa. Berani-beraninya kau! Ki Kundawayan tak menyangka akan apa yang dilakukan jagat. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan melemparkan gumpalan kekuatan hitam yang begitu besar ke arah jagat. Suara tangisan dan teriakan terdengar dari gumpalan kekuatan itu. Sebuah serangan yang dibangun dari jiwa-jiwa manusia yang ditumbalkan untuk dirinya. Kau makhluk terkutuk, musnahlah! Jagat menggunakan kekuatan ajian Watu Geni dengan telur jagat sebagai pusakanya. Telur itu pun menyala dan berubah menjadi ledakan kekuatan yang terus membara. Kurang ajar! Kekuatan Ki Kundawayan tak sebanding. Ia pun terus menyalurkan kekuatannya pada serangannya itu. Musnahlah! Jagat terus berusaha bertahan. Makhluk lemah, berani-beraninya kau! Ki Kundawayan menggertak. Ia tahu bahwa ia tak akan mampu menahan ledakan kekuatan itu. Ki Kundawayan ingin menjauh dari ledakan itu, namun kekuatannya yang melemah membuat kekuatan jagat Segoro Demit menariknya.
ia hanya bisa memilih antara musnah dengan ledakan telur jagat itu atau membiarkan dirinya terhisap kembali ke celah jagat Segoro Demit. Akan kubalas. Akan kubalas perbuatan kalian. Aku dan para danyang hitam akan kembali menuntut hak di tanah ini. Kalau kau berani kembali, akan ada yang selalu menghadapimu di alam ini. Tak ada tempat untuk makhluk sesat seperti kalian di alam ini. Walau dengan rasa kesal, Ki Kundawayan pun memilih melepaskan kekuatannya dan membiarkan tubuhnya terhisap ke celah jagat Segoro Demit. Tepat setelah Ki Kundawayan memasuki celah, kekuatan mengerikan meluap dari sana. Beberapa sosok mengerikan sudah menanti di sana. Tangan makhluk yang begitu besar merobek celah itu, bersiap untuk menerobos ke alam manusia. Gila, apa kita melakukan hal yang benar? Ucap Jagat yang tiba-tiba merasa ragu dengan tindakannya. Tidak, Jagat. Ini sudah benar. Celah itu harus terbuka. Dan harus ada yang menahan mereka di sana. Ucap Pak Lek yang melangkah menuju celah itu. Danan terjatuh berlutut di tanah memegangi kepalanya. Sebuah penglihatan muncul di pikirannya tentang sebuah peperangan antara Terah Sambara dengan para danyang yang pernah diceritakan padanya. Apa ini waktunya kita untuk berkumpul dengan mereka, Pak Lek? Iya, Danan. Pak Lek mengangguk, Jagat pun mengerti. Cahyo yang merasakan firasat buruk meminta Mbok Sar menyingkirkan tabir gaib di sekitarnya. Danan, apa yang kau lakukan? Danan dan Pak Lek menoleh. Cahyo pun melihat kekuatan dari celah jagat Segoro Demit sudah menarik sukma kedua orang yang terpenting untuknya itu. Ada urusan yang harus kami lakukan, Jul. Aku titip Naya, Ibu, dan yang lainnya. Jangan ngawur kamu, Danan. Apapun itu, biar aku ikut menghadapi setan-setan itu di alam sana. Walaupun dengan satu tangan, aku lebih berpengalaman darimu. Pak Lek menggeleng dan mendekat ke arah tabir gaib yang masih ditahan oleh Mbok Sar. Ini adalah takdir Terah Sambara, Jul. Kalian dibutuhkan di alam ini. Pak Lek berucap sambil menoleh ke arah Mbok Sar dan yang lainnya. Perang para danyang akan terjadi lagi. Dan sekali lagi Terah Sambara harus menuntaskannya. Saat dampak perang ini sampai ke alam manusia, itu adalah tugas kalian untuk menghentikannya. Rijal mendekat ke arah Pak Lek. Ia tak sadar bahwa seluruh matanya menghitam saat kekuatan dari jagat Segoro Demit mengalir di alam ini. Aku melihatnya. Seluruh Sambara sudah kembali dari persembunyiannya. Pertarungan akan terjadi. Ucap Rijal. Mata itu? Danan tak mengerti apa yang terjadi pada Rijal. Namun ia sadar bahwa kekuatan Rijal berhubungan dengan jagat Segoro Demit. Pak Lek tak membuang waktu. Ia pun berjalan meninggalkan Cahyo menuju gerbang yang mulai tertutup. Kujang itu, kembalikanlah pada seseorang yang memberikannya padamu. Itu adalah kujang pengganti raga seperti yang Pak Kuswara dulu berikan padaku. Ucap Danan yang segera berpaling meninggalkan Cahyo. Cahyo melihat kujang pusaka yang diberikan oleh seseorang yang tidak ia kenal. Danan, jangan ngawur. Biar aku saja yang kesana. Saat itu, tiba-tiba, sebuah batu jatuh ke atas kepala Cahyo dari sebuah kabut putih. Waduh, jangan berlebihan, Jul. Ini bukan perpisahan. Aku pasti akan membawa mereka pulang. Lagi pula kami tidak sendirian. Leluhur kami sudah menunggu di sana. Ucap Jagat mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Dirga berlari mendatangi Jagat. Kali ini, sebuah benda jatuh di tangan Dirga. Simpan itu baik-baik. Jaga Abah dan yang lain sampai Mas kembali. Jagat telah mengambil kembali keris dasa sukma dari reruntuhan goa dan mengembalikannya kepada Dirga. Ia pun melihat Danan sudah menggenggam kembali keris raga sukma. Nyi Sendang Rangu ikut mendekat. Ia menatap Cahyo dan sosok Wanasura yang berada di dalam tubuhnya.
Saat kami kembali, perang para dan yang akan terjadi. Tolong pastikan alam ini siap menghadapinya. Kali ini Cahyo mengerti akan situasinya. Ini bukanlah perpisahan tanpa kepastian seperti yang dulu terjadi. Bajiwo dan yang lain pun merangkul Cahyo memastikan bahwa ia tidak akan sendiri mempertahankan alam manusia ini. Kita hanya membagi tugas. Mereka di alam gaib, kita di alam manusia. Jangan khawatir. Jelas beli wajah. Cahyo pun mengangguk. Ia menghapus air matanya dan mengerti akan takdir besar yang harus mereka emban. Wujud Danan, Pak Le, dan Jagat pun perlahan menghilang bersama tertutupnya celah jagat Segoro Demit. Selendang merah Nyi Sendang Rangu jatuh dan terbang ke hadapan Cahyo. Aku akan kembali mengambil selendang itu. Jaga baik-baik dan jangan kau perlakukan sama seperti sarung kamu yang kumel itu. Suara Nyi Sendang Rangu menggema dan menghilang bersama rintik hujan yang mulai reda. Cahyo tertawa sambil terisak. Enak saja, sarung kumelku lebih sakti dari selendangmu, Nyi. Rintik hujan menghilang bersama cahaya matahari yang muncul samar di desa terpencil itu. Maka memutuskan untuk pergi dari desa itu dan mencari tempat yang tepat untuk beristirahat. Mbok Sar mengajak mereka untuk mampir ke sebuah warung makan di pinggir danau yang nyaman untuk beristirahat. Alih-alih menikmati makanan, mereka justru terbaring lemas membayar hutang tidurnya setelah semua yang terjadi. Menjelang sore, barulah mereka ramai memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Lingga Jaya bercerita kepada Nyai Jambrong bahwa tubuhnya tak akan bisa bertahan lama. Ia hanya bisa bertahan beberapa bulan tanpa pasak yang membuat tubuhnya abadi itu. Bolehkah aku menggunakan sisa waktu hidupku untuk melatih mereka? Tanya Lingga Jaya sambil menoleh pada Guntur dan Dirga yang asik sendiri. Bukannya tidak boleh, tapi mereka benar-benar sulit diatur. Berarti aku harus berusaha keras. Setidaknya di akhir hidupku, aku bisa merasakan hidup denganmu sambil menjaga anak-anak seperti yang kita dambakan dulu. Nyai Jambrong tak menyangka bahwa itu adalah tujuan sebenarnya kekasihnya itu. Setelah sebuah penebusan rasa bersalah yang begitu besar, Tuhan memberikan keajaiban kepada dirinya walau hanya sementara. Kau tahu, Lingga Jaya, tak ada lagi yang aku inginkan lebih dari ini di sisa umurku ini. Kau, Arum, bocah-bocah nakal itu, entah mengapa Tuhan terlalu baik padaku. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, Suminah. Hanya saja mata kita yang tertutup oleh keegoisan kita. Nyai Jambrong tak lagi berandai-andai. Apa yang terjadi pada hidupnya lah yang membuat saat ini begitu berharga. Karena itulah jalan yang sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Saat itu Cahyo merasakan firasat yang berbeda. Ia menoleh ke arah seseorang yang sedang mengaduk kopi di salah satu meja lesehan di sana. Samar-samar ia mengenali pria itu dan menghampirinya. Kujang ini banyak membantuku, ucap Cahyo sambil mengeluarkan kujang yang ia bawa sambil duduk di hadapan pria itu. Rupanya kau mengenaliku. Cahyo mengangguk. Dari jauh Mbok Sar mengawasi keberadaan Cahyo dan pria itu. Kau sudah selesai dengan ini? Iya, temanku mengatakan bahwa ini adalah kujang pengganti raga. Apa itu benar? Hanya satu cara untuk mengetahuinya, kan? Pria itu pun mengambil kujang itu dari Cahyo, dan seketika kujang itu hancur lebur. Sepertinya pertarunganmu begitu mengerikan. Banyak yang terjadi, tapi kak... Tanpa disadari, Cahyo mengambil gorengan dengan tangan yang terputus. Tangan yang sudah tidak menyatu lagi di tubuhnya itu kembali muncul. Raganya kembali seperti saat ia menerima kujang itu di bus yang ia naiki. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cahyo tidak percaya dengan apa yang terjadi.
Namun ia ingat cerita Danan yang mengalami hal serupa dengan kujang pengganti raga pemberian Pak Kuswara. Sekarang tugasku sudah selesai. Saya pamit. Terima kasih. Tapi masnya ini siapa? Kenapa sampai menolong saya seperti ini? Saya cuma tukang patri dan servis kompor keliling. Kalau ada kompor rusak, panci bocor, biar saya benerin. Saya tidak bercanda, Mas. Saya juga tidak bercanda. Balasnya sambil menunjukkan tas berisi peralatan servis. Tapi kita akan bertemu kembali nanti. Saat perang para danyang sampai di alam ini, kita semua pasti akan bertemu di medan pertempuran yang sama. Cahyo tak lagi bertanya. Ia sadar bahwa banyak orang-orang sakti yang tidak ingin dikenal dan ingin hidup normal layaknya manusia biasa. Tapi Cahyo tahu bahwa saat waktunya mereka dibutuhkan, mereka akan muncul membela alam manusia dari makhluk-makhluk yang mencoba menyesatkan dan membawa bencana. Cerita ini selesai, tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.